Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara mensubscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Sepasang kaki berjalan dengan lesu di tanah kuning yang kering, pecah-pecah dan kehitaman. Beberapa awan debu naik seiring dengan gerakannya, dan rasanya seolah-olah debu itu sendiri tidak memiliki sedikit energi. Lindong mengangkat kepalanya, dan menatap kaku pada tanah tandus yang tak berujung di sekitarnya. Tatapan awalnya tajam dan serius, tiba-tiba menjadi agak kosong pada saat ini. Dia sudah bepergian selama sebulan. Setelah satu bulan, yang dilihatnya hanyalah tanah tandus yang tak berujung yang terlihat sama saja. Kuning, gelap, dan suram, tampaknya naik turun karena terus-menerus tercermin dalam pupil matanya. Tampaknya, bahkan warna pupilnya berubah karena tanah tandus yang tak berujung ini. Setelah berjalan selama sebulan, kulit Lindong sudah layu dan berwarna agak kuning. Rambut hitamnya juga mengering dan menguning. Jika seseorang melihat dia dari jauh, dia akan terlihat seperti orang yang sakit parah. Lindong menjilat bibirnya yang kering, kasar dan pucat, sebelum mengulurkan tangannya. Tangan awalnya yang ramping, telah berubah menjadi kasar-kasar. Segera setelah itu, dia perlahan mengepalkan tangannya. Tanah tandus ini menyerap energinya. Lindong bisa merasakan, bahwa ketika dia bepergian melintasi domain ini, energinya perlahan-lahan memudar sedikit demi sedikit. Dia sebelumnya berusaha duduk diam-diam, untuk mempertahankan diri terhadap erosi ini. Namun, itu tidak berhasil. Lindong tahu, bahwa setelah energinya benar-benar hilang, dia akan gagal dalam ujiannya. Adapun Great Desolation Mysterious Scripture, itu hanya keluar dari pertanyaan. Seperti yang diharapkan, ini sama sekali tidak sederhana. Lindong bergumam pada dirinya sendiri, sambil tertawa getir. Dia menatap batang rumput layu di bawah kakinya, yang masih memiliki bunga layu melekat padanya. Dia membungkuk untuk mengambilnya, dia menyentuhnya dengan jarinya, menyebabkan bunga itu berubah menjadi debu, dan menyebar bersama angin. Namun, terlalu memalukan untuk menyerah sekarang. Gumam Lindong, busur yang agak jelek muncul dari sudut mulut Lindong. Setelah beberapa saat, dia meludahkan seteguk udara, sebelum menyeret kakinya yang kelihatannya terisi penuh, saat dia melanjutkan langkahnya yang lambat ke depan. Di saat Lindong terus berjalan dengan susah payah, di tempat lain pada tanah tandus yang tak berujung ini, berdiri sosok berotot dan kokoh. Berayun ke sana kemari, dia akhirnya pingsan tanpa daya dengan suara keras. Seluruh tubuhnya telah layu, namun, tidak ada darah segar mengalir keluar. Bintik-bintik cahaya muncul dari dalam tubuhnya, saat tubuhnya terus menghilang. Saat setitik cahaya mulai naik dari antara matanya, ekspresi tidak mau dan sangat lelah, mengisi wajah Jiang Hao yang pecah-pecah. Di tanah sekitarnya ada beberapa retakan. Jelas, retakan ini dibuat dengan paksa olehnya. Namun, di tempat yang aneh ini, jika hanya menggunakan kekuatan saja, tidak akan menyelesaikan masalah. Aku gagal. Jiang Hao bergumam pada dirinya sendiri, saat visinya mulai menjadi buram. Setelah beberapa saat, tubuhnya akhirnya berubah sepenuhnya menjadi setitik cahaya, dan menghilang dari tanah tandus yang tak terbatas ini. Setelah kepergiannya, tanah berubah menjadi lebih mematikan lagi, ketika suasana gelap dan suram memenuhi daerah itu, seolah-olah tanah itu telah mati. Satu bulan di dalam Great Desolate Tablet, itu setara dengan satu bulan di luar. Meskipun satu bulan telah lewat, langit dan hutan di sekitar Great Desolate Tablet masih dipenuhi oleh banyak orang. Kerumunan ini tampaknya tidak bubar, meskipun waktu berlalu. Sebaliknya, seiring berjalannya waktu, bahkan lebih banyak murid langsung senior datang setelah mendengar berita itu. Saat ini, seluruh tontonan itu cukup megah dan luas. Pada saat ini, setiap pasang mata dari pegunungan dan hutan di sekitarnya, terkunci pada lima pilar cahaya yang bersinar di depan Great Desolate Tablet. Dalam lima pilar cahaya duduk lima sosok bersila.
Mereka masih seperti biksu yang sedang bermeditasi. Melayang di langit, Chen Zhen, Wu Dao, dan yang lainnya, semua memiliki ekspresi serius. Selama satu bulan terakhir, mereka tidak bergerak juga dan terus mengamati lima serta grid desolate tablet. Berdengung. Suara dengung samar tiba-tiba terdengar di dalam pegunungan yang tenang. Segera, perhatian semua orang beralih untuk fokus, pada salah satu pilar ringan di depan grid desolate tablet. Pilar cahaya secara bertahap redup. Jiang Hao telah gagal, ucap Ying Xiao Xiao dengan suara rendah, sambil diam-diam mengepalkan tangan putih yang lembut dan halus, setelah melihat adegan ini. Setelah mendengar kata-katanya, ada sedikit perubahan pada ekspresi Ying Huan Huan dan King Ye. Hanya pada saat ini, akhirnya mereka menyadari betapa mengerikannya tablet grid desolate. Di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang, pilar cahaya mulai melemah dengan cepat, sebelum benar-benar menghilang dengan suara pecah. Setelah kehilangan pilar cahaya, tubuh Jiang Hao jatuh menghadap ke tanah, wajahnya seputih lembaran kertas. Mendesah, Chen Zhen menghela nafas lembut, sebelum melambaikan lengan bajunya. Gelombang energi lembut turun ke arah Jiang Hao dan mendukungnya, sebelum beberapa murid Desolate Hall dengan cepat maju untuk membantunya. Mereka bisa bertahan selama satu bulan. Itu sudah cukup layak, ucap Wu Dao, setelah terdiam beberapa saat. Chen Zhen tertawa pahit, sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Mari kita tunggu dan lihat lagi, ucap Chen Zhen. Saat mereka berbicara, mata Chen Zhen tidak bisa membantu tetapi menatap tubuh Lin Dong dengan khawatir. Dengan penglihatannya yang cerdas dan kejam, dia bisa menyimpulkan bahwa Lin Dong tidak dalam kondisi yang baik. Namun, pada saat ini, tidak ada cara bagi siapapun untuk membantunya. Dalam grid desolate tablet, seseorang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di bawah antisipasi orang yang tak terhitung banyaknya, waktu terus berlalu dengan tenang. Tanpa sadar, setengah bulan lagi telah berlalu. Selama setengah bulan ini, ekspresi Chen Zhen, Wu Dao, dan yang lainnya, semakin tegang. Dari waktu ke waktu, tindakan mereka menunjukkan ketidaksabaran. Jelas, bahwa hati mereka tidak tenang dan gelisah. Itu karena, Fang Yun dan Song Zhou, juga gagal menyusul Jiang Hao. Selain itu, yang paling penting adalah, pilar cahaya Pang Tong, murid dengan pengalaman paling banyak di Desolate Hall, sudah mulai redup. Jelas, bahwa dia juga akan gagal. Dalam setengah bulan, 4 dari 5 murid langsung senior di Desolate Hall telah gagal total. Retak, pilar cahaya di sekitar tubuh Pang Tong, akhirnya menghilang sepenuhnya. Seorang murid lain sudah siap, karena dia segera bergegas mendekat, dan dengan hati-hati menopang tubuhnya. Melihat wajah pucat Pang Tong, perasaan takut tak terelakkan muncul di dalam hatinya. The Great Desolate Tablet benar-benar mengerikan, bahkan murid langsung Desolate Hall yang paling berbakat telah gagal satu demi satu, gumam murid itu. Setelah Pang Tong dibawa pergi, suasana yang awalnya damai dan tenang, mulai berubah menjadi sedih dan depresi. Rasanya, seolah-olah udara telah membeku. Hanya Lin Dong yang tersisa, ucap Ying Xiao Xiao dengan napas lembut. Ying Huan Huan mengangguk dengan lembut, saat dia menggigit bibir merahnya. Tangannya yang halus dan ramping sudah dipelintir menjadi satu, menyebabkan warna hijau gelap muncul di kulitnya yang semula semi-transparan. Dua sosok berdiri di puncak gunung agak jauh dari grid desolate tablet. Kedua tatapan mereka melesat melintasi ruang, dan memandang area tempat kerumunan besar sedang menunggu. Lin Dong tampaknya tidak dalam kondisi yang baik, ucap pria tua berjubah biru yang berdiri di samping Ying Xuanzi. Dia mungkin bisa bertahan 5 hari lagi. Balas Ying Xuanzi. Ying Xuanzi berkata dengan suara lembut, sebelum menghela nafas tak berdaya. Apakah mereka semua akan jatuh lagi kali ini? Ucap Ying Xuanzi lagi. Setelah 5 hari, itu masih sama. Pada hari kelima, ketika matahari yang terik naik menuju pusat langit, warna putih pucat tiba-tiba muncul di wajah Chen Zhen, Wu Dao, dan yang lainnya, sementara keributan mulai menyebar dengan cepat ke kerumunan yang luas. Ini karena, pilar cahaya yang menyelimuti Lin Dong mulai redup. Dari pengalaman mereka sebelumnya, ini jelas pertanda kegagalan yang akan datang. Tangan seperti giok Ying Huan Huan mulai mengepal erat, sebelum dia mencengkeram pergelangan tangan Ying Xiao Xiao dengan erat, dan mata besarnya mulai memerah. Meskipun dia sangat percaya diri dengan ketahanan orang itu, dia tahu,
bahwa kemunduran ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diabaikan oleh Lindong. Dia sudah bisa membayangkan senyumnya yang dipaksakan dalam waktu dekat. "Kakak," ucap Yung Huan Huan. Ying Xiao Xiao menatap wanita muda di sampingnya, yang tidak tahan melihat Lindong gagal, sebelum dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Hal ini, mungkin ini akan segera berakhir," ucap Ying Xiao Xiao. Di bawah tatapan penyesalan dari orang yang tak terhitung jumlahnya, pilar cahaya Lindong perlahan mulai menjadi redup. Bang! Saat terjadi kegemparan di dunia luar, karena melemahnya pilar cahaya Lindong. Tubuh Lindong akhirnya runtuh keras ke tanah, di tanah tandus yang tak berujung. Sensasi menyakitkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ini, kulit Lindong benar-benar pecah, dan dia tampak sangat mengerikan. Selanjutnya, energi di dalam tubuhnya telah menghilang sepenuhnya. Bahkan ada setitik cahaya yang melayang keluar dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Mulut Lindong bergetar, saat ia dengan tidak jelas menatap tangkai rumput layu di depannya. Dia tahu, bahwa dia sudah berada di ujung batasnya, dan tidak memiliki energi untuk terus berjalan maju. Dia menatap batang rumput layu itu untuk sementara waktu, sebelum mengulurkan tangannya dan memasukkannya ke tanah yang layu dan kuning. Dia melanjutkan untuk mengambil seluruh tanaman layu itu, termasuk akarnya. Ketika tanaman layu meninggalkan tanah, Lindong menatap akar yang tersembunyi di bawah permukaan. Menjangkau jarinya untuk menyentuhnya, seluruh tanaman dan akarnya berubah menjadi debu, dan melayang pergi. Debu melayang dan tersebar di depan wajah Lindong. Wajahnya berubah suram dengan ketidakpastian, saat dia tetap di sini hampir setengah jam. Satu-satunya hal yang dia dengar adalah suaranya yang serak, yang terdengar di seluruh wilayah sunyi. "The Desolate Spirit seharusnya tidak seperti ini," ucap Lindong. Lindong perlahan mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah langit kelabu dan kehitaman. Dari warnanya, seolah-olah langit telah mati. Melihat sekali lagi pada sebidang tanah ini, meskipun ada rumput layu di sekitar, namun semuanya mati. Namun, kesedihan tidak seperti ini. Setelah kehancuran, hidup akan tetap tersembunyi, menunggu waktu untuk mekar. Setelah kehancuran, akan ada banyak kehidupan. Namun di negeri ini, langit dan bumi pun mati. Lindong menurunkan kepalanya, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menggali tanah di depannya, menyebabkan debu dan pasir kering terbang ke udara. Meskipun dia hampir tidak memiliki kekuatan lagi, dengan mengandalkan kemauan kerasnya, dia mampu mengayunkan telapak tangannya secara mekanis. Pop! Gumpalan debu kuning kusam dicakar dari tanah oleh Lindong. Debu berserakan di depan matanya. Namun, pada saat itu, pupil matanya menyusut menjadi seukuran jarum, saat dia memindai debu. Di dalam debu, dia telah melihat titik hitam mengambang. Titik hitam ini memberinya perasaan yang sama, dengan titik hitam di permukaan tablet. Rasanya misterius dan seram, dan sepertinya mampu menelan semua kehidupan dari langit dan bumi. Tanpa berkedip, tatapan Lindong mengikuti titik hitam itu saat jatuh ke tanah, sebelum dengan cepat menghilang. Segera setelah menghilangnya, Lindong berbalik diam seperti patung, dan dia bahkan tidak bergerak satu inci pun. Bintik-bintik cahaya mulai menyebar dari dalam tubuh Lindong. Setengah dari tubuhnya sudah berubah menjadi cahaya dan tersebar menjauh. Namun, saat tubuhnya berhamburan, kilatan tajam tiba-tiba muncul kembali di matanya yang kosong dan mati. Hah! Mengambil napas dalam-dalam, Lindong mengangkat kepalanya, dan menatap hamparan tanah yang tak berujung. Meskipun tidak ada seorang pun di sini, ekspresi yang sangat tulus muncul di wajahnya. Segera setelah itu, sebuah suara muda yang terdiri dari satu rangkaian kata mulai terdengar. "Kembalikan kekuatanku kepadaku. Great Desolate Tablet, kamu sakit, kamu harus dirawat." Setelah gurun yang luas dan tampaknya tak berujung, Lindong berbicara dengan suara yang sungguh-sungguh namun aneh dan datar, yang perlahan terdengar dan bergema di seluruh area. Namun, ketika suaranya memudar, daerah itu tetap sunyi senyap. Tidak ada hal yang terjadi. Namun, adegan ini tidak menyebabkan Lindong panik sama sekali. Matanya terpaku erat ke tanah yang luas ini, seolah-olah ada seseorang di sini, yang bisa memahami kata-katanya. Saat Lindong berbicara, semakin banyak bintik cahaya muncul dari dalam tubuhnya. Kemudian kakinya memudar di antara bintik-bintik cahaya, diikuti oleh pinggangnya, lalu dadanya.
Bintik-bintik cahaya perlahan menyebar keluar, tetapi ketajaman dalam mata Lindong terlihat tumbuh lebih ganas dan lebih kuat. Kamu pernah memberi kesempatan pada senior Zhou Tong, mengapa tidak mencoba lagi kepadaku? Ucap Lindong. Suara Lindong perlahan-lahan menjadi lebih tenang, ketika dia berbicara dengan lemah sambil terus menatap tanah tak bernyawa ini. Bintik cahaya perlahan menyebar, dan mulai melampaui leher Lindong. Kejadian-kejadian itu, mereka semua menyebabkan kamu sangat sakit kan? Ucap Lindong. Lindong melirik sedikit pada cahaya yang menyebar. Bibirnya membentuk senyum mengejek ketika dia berbicara. Berdengung, cahaya-cahaya yang menggeliat, akhirnya membeku pada saat ini. Melihat pergantian kejadian ini, senyum di bibirnya perlahan melebar. Kali ini, dia akhirnya memenangkan taruhan. The Great Desolate Tablet memang memiliki kesadaran yang cerdas. Tanpa sadar, angin sepoi-sepoi bertiup di tanah yang tandus, menyebabkan gelombang muncul. Gelombang ini datang dari segala arah, dan akhirnya bertemu dengan Lindong di pusat mereka. Cici, vena cahaya menyebar saat tubuh Lindong yang menghilang, mulai pulih dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Selanjutnya, saat tubuhnya pulih, energinya yang melimpah juga kembali lagi. Terima kasih, ucap Lindong. Lindong mengepalkan tinjunya dan tersenyum, ketika dia merasakan kembalinya energi dalam dirinya yang kuat. Dia mengangkat kepalanya, dan menggenggam kedua tangannya ke arah tanah. Retak-retak, saat suara Lindong memudar, retakan mulai muncul di tanah yang tandus. Retakan membentuk pola bengkok seperti gambar terdistorsi, sementara Lindong berdiri di tanah yang sekarang hancur. Namun, bahkan dalam menghadapi perubahan yang cepat ini, tidak ada tanda-tanda panik di wajah Lindong. Sebaliknya, jejak samar kegembiraan bisa ditemukan jauh di dalam matanya. Aku kira ini dapat dianggap sebagai terobosan. Tanah itu akhirnya benar-benar hancur, ketika kegelapan menyembur dari segala arah, dan menenggelamkan tubuh Lindong di dalamnya. Sementara waktu berdiri diam, suasana di pegunungan Daosek telah tumbuh sangat eksplosif. Semacam ledakan yang hanya bisa berasal dari sosok tunggal, yang berada di depan Great Desolate Tablet. Pada saat ini, pilar cahaya yang telah ditembak jatuh dari Great Desolate Tablet, dan menyelimuti tubuh Lindong yang menyusut pada kecepatan yang lambat namun jelas. Sebelum adegan ini, kekecewaan yang tidak dapat disembuhkan muncul di wajah semua orang. Jika bahkan Lindong gagal, tidak ada orang lain akan dapat memahami kitab suci kesunyian besar dari Aula Desolate. Jika demikian, maka siapa yang tahu kapan Great Desolation Scripture yang legendaris akan melihat cahaya lagi. Di langit, ekspresi penderitaan muncul di wajah Chen Zhen dan Wu Dao. Meskipun mereka mengerti, bahwa Great Desolation Scripture tidak mudah untuk dipahami, masih agak sulit bagi orang-orang seperti mereka, untuk menerima pemandangan di depan mata mereka. Mendesah, Master Balai Langit Kilei menepuk bahu Chen Zhen dan Wu Dao, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia hanya bisa menghela nafas pada akhirnya, sementara para Master Aula lainnya, tanpa daya menggelengkan kepala mereka. The Great Desolation Scripture ini, adalah rasa sakit terbesar Dao Sekte. Dengan semua keributan yang terjadi di sekelilingnya, Ying Huan-Huan juga mendesah pelan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok muda yang sangat kesepian dan kurus, yang berada di depan Great Desolate Tablet. Dia mengerutkan bibirnya, dan mereka menoleh ke bawah, dalam sudut yang agak sedih. Terlepas dari kepribadiannya yang ceria, dia juga bisa agak galak. Selain itu, dia bahkan bertaruh dengan Lindong. Namun, seorang gadis muda itu ternyata baik hati. Dia sudah bisa merasakan keputusasaan dan kesedihan, yang akan dirasakan Lindong setelah kegagalan ini. Sepertinya aku harus lebih sedikit memprovokasi dia mulai sekarang. Pikir Ying Huan-Huan. Bulu mata gadis muda itu berkedip lembut, saat dia berpikir pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, itu berakhir dengan kegagalan, pikir Ying Xiao-Xiao. Di puncak gunung yang jauh, seorang lelaki tua berjubah biru juga menghela nafas, dan tidak bisa menahan tawa ketika dia mengutuk. Tablet Desolate besar terkutuk ini. Bagaimanapun, sekte kami telah melindunginya selama 1000 tahun. Itu benar-benar tidak memberi kita wajah apapun, ucap pria tua berjubah biru. Asal-usulnya terlalu mencengangkan. Bukan tempat kami untuk mencoba, dan membayangkan apa yang dialaminya. Itu normal, untuk itu tidak merasa berhutang budi kepada kami, ucap Ying Xuanzi dengan tersenyum tipis.
Sepertinya, sudah waktunya untuk mengakhiri peristiwa ujian kitab suci kesunyian besar ini. Pria tua berjubah biru itu menjawab tanpa daya. Namun, saat suaranya memudar, teriakan terkejut tiba-tiba terdengar dari kerumunan besar di kejauhan. Setelah mendengar teriakan mereka, Ying Xuanzi dan pria tua berjubah biru itu tertegun. Segera, mereka mengangkat pandangan mereka yang sedikit terpana, untuk melihat ke kejauhan, saat mata mereka tiba-tiba terpusat. "Ini," ucap dua orang tua dengan kaget. Suara tercengang perlahan-lahan keluar dari kedua mulut mereka. Teriakan itu menyebar ke seluruh negeri, dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ying Xiao Xiao, Ying Huan Huan, dan yang lainnya, merasakan keributan dan mengangkat mata mereka, fokus pada ruang di hadapan Great Desolate Tablet. Pilar cahaya yang awalnya menyusut, praktis menyusut seukuran telapak tangan di kepala Lin Dong. Dalam situasi seperti itu, banyak orang akan berpikir, bahwa pencerahan telah gagal dan berakhir. Namun, setelah menunggu beberapa menit, seseorang tiba-tiba menyadari, bahwa pilar cahaya seukuran telapak tangan belum memudar. Pilar cahaya tidak sepenuhnya hilang, ini berarti, bahwa ujian belum dianggap selesai. Ucap penonton, "Apa yang terjadi?" tanya Ying Huan Huan yang kaget, sambil menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Alis Ying Xiao Xiao dirajut bersama. Segera setelah itu, wajahnya secara bertahap berubah serius, dan bahkan suaranya sedikit gemetar ketika dia menjawab. "Aku pikir, ini berarti, bahwa Lin Dong belum gagal," jawab Ying Xiao Xiao. Setelah mendengar ini, King Ye dan yang lainnya agak tersentuh dengan emosinya. Syok berkedip dalam di mata mereka. Chen Zhen, Wu Dao, dan para master aula lainnya, juga terpana dengan pemandangan ini. Segera, jejak kegembiraan liar muncul di mata duo Chen Zhen, seolah-olah mereka tiba-tiba tersadar oleh kesadaran tertentu. Bas-bas. Great Desolate Tablet tiba-tiba mulai bergetar hebat, ketika gelombang cahaya berkumpul bersama di permukaan tablet yang sangat besar itu. Akhirnya, mereka berubah menjadi pilar cahaya dekat yang menembak, dan menyelimuti tubuh Lin Dong. Wow, ketika mereka menyaksikan pilar cahaya yang memukau, semua orang meledak menjadi gempar. Syok menyembur di wajah banyak orang. Gelombang cahaya terus berkumpul di Great Desolate Tablet. Pada akhirnya, permukaan tablet menjadi seperti cermin. Seseorang bisa samar-samar melihat sosok buram dan raksasa menjulang di dalamnya. Ketika sosok raksasa muncul di permukaan tablet, mata Chen Zhen, Wu Dao, dan master aula lainnya, langsung mengencang saat napas mereka menjadi tergesa-gesa. Segera setelah itu, mereka saling memandang, dan melihat keterkejutan yang dalam di mata masing-masing. "Apakah itu, roh tablet?" tanya Wu Dao dengan suara kasar. "Harusnya seperti itu. Ketika aku hanyalah seorang murid belaka, aku melihat ujian besar-besaran kitab suci Zhou Tong, dan tokoh yang sama ini muncul di tablet." Kilei perlahan menjawab. Dia menekan hatinya yang gemetar, dan memandang ke arah duo Chen Zhen. "Selamat, aula kesunyian kamu mungkin baru saja bangkit lagi kali ini." Ucap Kilei. Chen Zhen dan Wu Dao saling memandang, dan tertawa terbahak-bahak sampai air mata mulai mengalir. Setelah 100 tahun, aula desolate mereka akhirnya menemukan seorang murid yang bisa memahami kitab suci kesunyian besar. Kegelapan ada di mana-mana. Ketika Lin Dong akhirnya membuka matanya, kegelapan sekali lagi menghilang seperti air banjir. Saat kegelapan berlalu, tanah tandus dan berbatu muncul di depan Lin Dong. Tidak jauh di depannya, yang pertama menarik perhatian Lin Dong adalah tablet kuning kuno, yang tingginya sekitar 10 kaki. Tablet ini mirip dengan Great Desolate Tablet. Namun, beberapa rune kuno samar-samar terlihat di permukaannya. Saat tatapan Lin Dong perlahan turun, matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat urat-urat hitam, garis bayangan muncul dari bagian bawah tablet. Garis-garis ini tampak seperti perasa iblis, yang nampak kejam dan jahat ketika mereka bergerak perlahan, sambil menyebar di tablet seperti semacam virus. Undulasi dari garis hitam aneh ini, sama persis dengan titik-titik hitam kecil itu. "Hal ini adalah pelakunya kan?" Lin Dong berkata dengan lembut sambil menatap tablet. Bas-bas. Di saat suara Lin Dong memudar, riak samar muncul di permukaan tablet, segera setelah itu, sosok buram muncul, sosok itu memandang Lin Dong, sebagai suara kasar dan sangat kuno, sehingga dapat menyerang hati seseorang bagi mendengarnya.
Memang ada begitu banyak hal di tubuhmu yang terasa familiar, ucap sosok tersebut. Mendengar kata-kata itu, sudut mata Lin Dong mulai bergerak tidak terkendali, akhirnya, bersambung.